Diorang ni tak sampai-sampai. Ah, tu sampai pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat-sihat. Alhamdulillah. Ya, oi, lama tak jumpa korang ah. Aduh, macam sekarang. Macam mana? Sihat alhamdulillah. Sihat macam ni lah kita. Kita ni pun dah dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni lah penuh mulia, penuh dengan barakah dan bulan yang paling happy lah. Bulan yang kita makan-makan, makan dekat bazar, makan dekat masjid. Makan kau free dekat masjid. Tak habis-habis pasal makan. Badan tak naik-naik. Heish. Badan tak naik-naik, dah naik lah tu. Naik sikit, brother. Naik sikit. Orang ni duk cerita pasal makan. Patutnya bulan Ramadan ni lah kita patut beramal. Betul-betul. Banyak benda kita boleh buat. Contoh, sebagai contoh kan. Kita boleh, kita patut bantu orang. Kan, kita pasal membantu kan. Aku pun ada kisah ni. Kau boleh bayangkan tak? Macam mana kisah tu? Macam mana? Cuma okay, cuba kau ikut aku. Kita bayangkan. Rengki. Ya. Yeah. Kita kena tak tolong orang. Kita penyakit dalam bulan Ramadan. Haa, bulan Ramadan ni. Time ni nak kena tolong orang. Bila nak kena tolong orang? Banyak pahala ni lagi bulan Ramadan ni. Pas senang kita nak dapat tau. Betul. Tak macam ni. Betul. Kita kena cari orang lah. Yes. Orang. Bang, tak tolong bang. Barang berat ni bang. Itu boleh. Tadi nak tolong orang tau. Kenapa aku tolong? Aku nak tolong bang. Cuma. Dia buat sendiri kan? Bang. Orang, berat orang ni bang. Bukan nak kat orang bang. Tolong bang. Tak tolong nak tolong kan? Macam tu salah sepatutnya. Salah. Orang bayar lah tu ni yang boleh salah. Macam ni kita patut buat dengan bantu orang. Macam mana? Ikut aku dulu. Ya, kita kena tolong orang. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Haa, bulan Ramadan banyak pahala kalau kita tolong orang. So, kita cari orang kan, tolong ni. Ya, betul-betul. Bang, tolong bang. Tolong bang. Berat ni bang. Haa, tu. Jom kita tolong dia. Jom. Tolong dia. Kesian dia. Ya Allah, kesian. Tak apa, bang. Bila kita pergi sama. Dah sana. Oh, letak mana bang? Haa, letak situ. Eh, tak. Belakang sikit. Ini betul mengatakan ambil je lah air tu. Belum puasa ni kan. Ambil awak buka. Ayam. Dah balik. Haa, yang macam tu lah patut kita buat. Itu yang kita patut contoh. Ya, betul. Kita bantu orang sekali orang tu yang bagi kita bantu. Dua dah dapat pahala. Balas balik. Selain tu, kita boleh juga memberi sedekah. Sedekah? Bagus juga pada Ramadan ni kena sedekah. Haa, betul. Macam mana sedekah? Macam ni. Instagram dari Indonesia buat amal iftar. Tak boleh syah dekat Safar tu. Haah, dekat Safar tu. Oh, dah Ramadan ni belum ramai bagus ni. Oh, dapat banyak jalan dia. Kita kena join ni. Insya-Allah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Kamu tak jumpa. Gila tak jumpa. Ada bisnes sikit kat luar buat. Oh, lah kena besar iPad baru. Tak mahal bang beli ni. Berapa harga ni? Dalam 3 ke? Aku boleh balik juga tapi tak mahal macam kau tak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas nak datang untuk sedekah mas, RM1 buat membuka puasa bang. Terima kasih bang. Aku dengar, dia minta sedekah. Tak dengar lah, dia sangat dalam ni. Macam tak dengar juga. Bisnes kan? Bisnes, lambat sangat lah. So macam mana kita punya kita ni? Itulah bulan puasa ni kalau beramal bagus ni. Kita join lah. Banyak ajaran ni insyaAllah. Tu lah insyaAllah. Kita kena join. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus kita tolong. Kita nak pergi buka ni. Alhamdulillah kan. Dah pukul 7 dah ni. Okay, mari kita buka sekali bang. Okay, jom kita buka sekali. Kita kena tolong ni. Bila-bila macam ni kan. Haa, macam tu lah patut. Begitu.
caranya. Dekat sambil tu kita boleh membantu orang. Ya, betul-betul. Jadi pada bulan Ramadan ni, ha, selain itu dia, dalam bulan Ramadan ni jugalah kita boleh menaikkan solat tarawih. Ha. Sebut je pasal solat tarawih ni, teringat aku pada satu kisah. Kisah apa tu ni? Macam mana nak bayangkan lah? Bayangkan je lah. Mari kita tengok. Ha, dah. Hey, kawan, esok dah boleh mula puasa. Oh, ya betul juga kan? Dan esok dah puasa. Jadi malam ni dah boleh mula solat tarawih lah. Oh, betul? Aku nak tahu lah. Aku tiap-tiap tahun bila bulan puasa datang, aku tak nak tinggal solat tarawih pun tau. Oh, kau punya cerita. Aku dengan imam kalau belum ber, aku sampai dulu masjid. Eh, macam tu tak? Ha. Siapa yang imam tu? Ha? Imam lah. Oh. Yes. Duduk belakang lah. Duduk belakang imam lah. Soft tamu. Soft tamu. Bagus. Kalau macam tu, Adamnya dia kata. Boleh. Soal kubang yang kalian tak ada pak. Boleh, boleh. So, cok. Okay, balik ya. Okay, balik. Daniel, oh Daniel. Daniel mana? Ya Allah Daniel. Hey, tadi kena pergi terawih Daniel. Daniel. Ya Allah. Tadi cakap nak pergi terawih. Bini kau terawih ni. Hey, Daniel. Hey Daniel, bangun. Daniel. Ya Allah. Aku buat apa ni? 12. Terawih dah habis lah. Hey, hijau kan kau? Ish, apalah macam tu punya orang. Tak patut. Teruk. Tak patut cara macam tu. Baring macam dugong. Itulah. Teruk betul. Cara baring ni tengok. Hei. Dan ni cakap nak pergi tarawih. Tapi last sekali. Terbaring. Tidur dalam semayang. Tidur pula. Lain yang dia cakapnya. Lain yang itu. Itulah patutnya bulan Ramadan ni lah kita patut beramal. Betul. Kita kena membantu orang. Sedekah. Dan jangan lupa kita patut pergi terawih. Bukan selalu pun terawih ni ada. Setahun sekali. Satu lagi, kita tak boleh bersikap riak macam tadi tu. Haa, betul juga kan. Bulan ni lah kita cari alman yang paling banyak. Lagi-lagi mengejar malam dari satu pada. Betul tu. Sebab tahun depan kita tak tahu kita jumpa lagi ke tak bulan Ramadan. Dan bulan ni jugalah kita kena berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Ya, daripada yang dulu. Sebab lagi pun syaitan kena ikat, kita kena lawan nafsu kita. Betul? Betul. Cakap juga. Dah azan dah tu. Dah masuk waktu isyak dah tu. Betul juga kan? Kita tak nak jadi macam dugong tadi. Bersembang-sembang kat sini pun tak guna. Jomlah kita ke masjid. Marilah kita. Marilah kita. Okay. 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 Sila, jom. Nanti lambat lah. Tak lambat sangat ni.